batas melawan itu langsung disetor ke Rasulullah SAW. Itu gampang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya Quran kala dasar musikal dimudahkan oleh Allah untuk dihafalnya. Tapi kalau kitab-kitab yang lain susah. Itu yang profesor, yang doktor nggak bisa tuh menghafalnya, nggak bisa hafal. Ya, kita perhatikan para pengajar. Stadion Tugu ini Bani Togok kejet-kejet saudara, betul tidak? Ini Habib Hanif WA saya, Habib Muhammad Hanif Al-Attas, menantunya Habib Muhammad Rizik bin Husain Sihab Hafidahullah, sampaikan salam saya kepada Ustadzuna Ustaz Abdul Somad. Jadi Ustaz dapat salam dari Habib Hanif, beliau baru pulang dari Saudi 3 bulan di Mekah. Ustaz Abdul Somad dapat salam dari Habib Hanif. Kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga Allah Ta'ala segera pulangkan Habib Rizik. Amin. Semoga Allah Ta'ala hadirkan di tengah kita Habib Rizik Sihab. Amin. Semoga Allah Ta'ala jaga para ulama-ulama kita di NKRI. Amin. Ustaz Abdul Somad di Yogyakarta ditolak, di Stadion Tugu diterima. Betul? Pandai tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang mujahid berjihad fisabilillah, hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dengan niat mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, yang dibaca ayat-ayat Allah,
hadis-hadis Rasulullah wa yatadarasunahu fima bainahum, yang dilakukan duduk-duduk baca ayat Quran, dengarkan hadis Nabi, sudah dijelaskan oleh Ustaz Mahir Tuailibi, dibacakan oleh Ananda Kita Qari, juara internasional, maka dibalas Allah dengan empat, nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Sudah turun? Kalau tidak turun, tidak mungkin bisa tahan sepanas terik ini.